ini. Oh. Yang terjadi umpan pendek. Ya, saudara-saudara, beri habis semangat kepada kedua tim yang berlaga di sana. Ujung selatan Perkop, sementara di sebelah utara adalah ASM Tindaka. Ya, Perkop lama bangsa sudah. Apa yang terjadi? Ternyata net 1-0 untuk ASM Tindaka. NS. Ya, ternyata poin 1-1. 1-1. Juga Rokosot timang-timang bola lepas sudah. Ini tindakan membangun serang telung, tapi apa yang terjadi? Bola tidak melewati semua angka untuk tinggal undi. Ayo masih juga pamungkas melakukan shot. Apa yang terjadi? Out bola. 2-1. Tindakan shot nomor punggung 5 lepas sudah. Apa yang terjadi? Kontrol tidak cermat dari Perkop. Poin untuk Tindakan. 3-2. Masih tindakan shot nomor punggung 5 lepas sudah. Ini Perkop melakukan serangan dan tendangan yang tajam dari Agung. Saudara-saudara, out bola. Masih nomor 5 masuk dari tindakan. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya kontrol bola yang bagus sekali ya, Rupak. Finalnya, oh. Bola keluar. Ini yang terjadi umpan pendek disambar di tempatnya oleh nomor punggung 2. Tambah angka untuk per ASM. ASM set melalui nomor punggung 6 lepas sudah. Ini Perkop membangun serangan. Apa yang terjadi saudara? Bola melebar tidak bisa dimanfaatkan, padahal angka untuk ASM. Masih out juga. Tambah angka untuk ASM. Carlo masih gagal lagi. Poin untuk tindakan. Ya saudara, ternyata ini hujan rintik-rintik sudah mau membasahi bumi. Untuk para penonton, kita memposisikan diri. Perjalanan pertandingan masih berjalan. ANS masih Perkop melakukan set. Ini ANS melakukan serangan dan blok dari Perkop masih
bisa diatasi. Kali ini karena kemasan yang tajam dari belakang juga masih bisa diselamatkan oleh saudara-saudara. Perkop masih membuka pertandingan. Masih sekali lagi masih bisa terselamatkan. ANS Serangan naik musuh. Apa yang terjadi saudara? Gagal sekali dan tahun untuk Perkop 5-8. Harusok timah-timah bola lepas sudah. Apa yang terjadi kurang format pastinya, tapi masih bisa selamatkan. Kini melakukan serangan perform masih gagal dan ANS Serangan saudara-saudara sayang seribu kawan melebar sehingga terang kak cuk bola. Oh ternyata masuk perform masih set lepas sudah. ANS Serangan Serangan cemas sayang out poin untuk perform 7-8. Masih tepat dengan Steve. Lepas sudah ANS Serangan kembali. Apa yang terjadi? Tipu saja. Dan kini poin untuk ANS 9-7. ANS Serangan mulai tangan nomor punggung Steve. Lepas sudah ini perform membangun serangan dan bangun kemes. Dan sekali lagi lakukan serangan kembali melawan dan tidak bisa dikembalikan poin untuk Perkop. Masih Perkop proses melalui AAN. Ini ANS lakukan cemas tapi akhirnya dibayar. Tamasani masuk 2-0 sehingga tidak ada. Saudara-saudara, ini ANS mulai serang kembali. Tambah lagi angka untuk Perkop. Saudara-saudara, masih AAN lepas sudah. Ini melalui serangannya dari RSN. Apa yang terjadi? Parci rupa-rupanya pada pertandingan ini kurang butuh menambahkan targetnya, tapi sering masih gagal. Apa yang terjadi? Ternyata linesman mengangkat bendera pertanda out bola. ANS nomor punggung 2. Apa yang terjadi? Nama dari Kejayaan poin untuk Perkop. Oke, makasih nomor 7 dari Perkop. Lepas sudah, ini ada yang melakukan serangan. Tapi sayang bola begitu saja terjatuh. Tidak bisa berlaku tambah angka untuk ANS Parti nomor 9. Makasih lepas sudah. Apa yang terjadi? Bola gol di net tapi tambah angka untuk AN. Ayo, 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 ayo,
udan temen nek iki lah. Ya. Ready payung oh. Gira gay. Ya, kembali ke lapangan nomor 8 dari ANS Lorsok. Lupa sudah, ini perfut lakukan serangan mereka anak baru masih bisa dihalu, tapi alhamdulillah masih nambah angka untuk perfut juga akan melakukan terus dari perfut. Lepas sudah, apa yang terjadi saudara masih dia terselamatkan. Kali ini perfect melalui Karlo lakukan serangan, tapi sayang lemah sekali sehingga tambah angka untuk ANS. Skor mohon agak bergoyang ke sini biar kelihatan. Nah, ya terima kasih biar kami bisa melaporkan angka-angka yang terkumpul melalui tim-tim tadi. Sudah ANS bola menggerut kali ini mencoba menipu tapi masih dia terselamatkan. Dan apa yang terjadi, rupa-rupanya pemain-pemain dari ANS ini begitu tangguhnya sehingga sudah meninggal jauh 21-13 untuk ANS. ANS melakukan soft. Lepas sudah, apa yang terjadi, gagal dan poin untuk perform. Kali ini Pak Masos lepas sudah hakit tumpakan lawan tujuan tapi masih sudah terselamatkan. Apa yang terjadi saudara, rupa-rupanya perform kali ini kehilangan performanya sehingga serangan demi serangan selalu gagal melewati tujuan tersebut.